Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sama-sama selalu kita ucapkan karena mana kita masih diberikan nikmat, nikmat sehat, nikmat umur, juga nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umat beliau mendapat syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, calon siswa dan siswi baru MTSN 2 Hulu Sungai Tengah yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu ceria dan semangat, dan juga selalu siap ya di dalam menerima materi dan kegiatan masa ta'aruf siswa baru Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah pada kali ini. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, sebelum masuk pada materi, baik Bapak perkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak, nama lengkap adalah diberikan yang diberikan oleh orang tua Bapak yaitu Ahmad Sabarudin dengan titel SHMM, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Biasa dipanggil dengan sebutan Bapak Sabar ya. Yang paling sabar itu Bapak ya. Bapak sabar. Bapak di sini mengajar mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan juga sekaligus diberikan kepercayaan tugas tambahan yaitu sebagai wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana. Baik, di dalam kegiatan kita pada hari ini kita akan membahas tentang sarana dan prasarana dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah. Ya, sebagaimana mungkin kalian sudah tahu bahwa sarana dan prasarana itu adalah merupakan salah satu penunjang dari sukses atau tidaknya kegiatan pembelajaran di suatu sekolah atau madrasah, ya. Untuk sarana di madrasah ini mungkin kalian sudah melihat ya, begitu megahnya bangunan-bangunannya, juga fasilitas-fasilitasnya. Walaupun kita baru-baru ini di Januari tadi mendapat musibah ya, dapat musibah berupa bencana banjir yang mungkin dari pengalaman orang tua kita bahkan Datuk Nini belum pernah mengalami yang sehebat ini ya, yang mungkin kalian bisa membayangkan, bisa melihat bekasnya sampai di mana ya, tidak pernah terjadi. Walaupun mulai zaman Belanda dulu tidak ada terjadi pernah banjir sedalam ini ya, yang banyak mungkin meluhulantakan sarana dan prasarana di madrasah ini. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ya, dengan kerjasama yang baik dan juga kepemimpinan dari kepala madrasah yang mengarahkan apa-apa saja yang perlu dibenahi, diperbaiki, alhamdulillah kalian mungkin bisa melihat kembali kita sedikit-sedikit mengembalikan sarana-sarana yang ada, walaupun masih mungkin masih banyak kekurangannya ya. Oleh karena itu ya, dalam rangka menunjang pembelajaran ini, mudah-mudahan sarana-prasarana yang ada di madrasah ini dapat menunjang kegiatan belajar dan mengajar, terlebih nanti pada saat kita kalau sudah belajarnya mulai tatap muka ya, yang insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan di awal tahun pembelajaran ini, di awal Juli ya, di tanggal 12 nanti insya Allah sudah mulai belajar ya. Oke, untuk lebih lengkapnya akan Bapak perkenalkan nanti sarana yang ada di madrasah kita ya, lewat tayangan video, tayangan foto mungkin ya, tayangan foto yang nanti akan Bapak tayangkan. Silahkan simak dan perhatikan baik-baik. Dan juga nanti mungkin setelah kegiatan kita, nanti kakak-kakak OSIS kalian akan memperkenalkan
ya lingkungan madrasah ini. Yang khususnya lingkungan madrasah, baik itu kelas, ruang kelas, dan fasilitas-fasilitas yang ada di madrasah ini, yang dengan nyata bisa kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Ya, sini hanya Bapak sekilas menayangkan hal-hal yang mungkin bisa kalian lihat lewat foto ya. Oke, demikian. Silahkan kalian simak video berikut dengan sebaik-baiknya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.